Allahu wal Islamu diini Muhammadan Rasulullah izin bertanya Ustaz bagaimana menurut Ustaz pandangan Ustaz salat secara syariat kemudian secara, secara hakikat dan salat secara makrifat agar kita melaksanakan salat itu sempurna mohon penjelasan Ustaz ya baik uh, alhamdulillah uh, memang Uh, solat ini mesti kita pahami maknanya secara zohir dan batin karena memang Allah uh, menjelaskan wa'as alaikum ni'amahu zuhiratan wal batina aku telah menyempurnakan nikmatku kepada dirimu secara zohir dan batin yeah. ada makna nikmat zuhir ada pula maknanya uh, nikmat batin yeah. itu artinya kalau kita ingin mengenal ibadah, kenalilah ibadah secara zuhir, dan pulalah namanya ibadah secara batin. Kalau kita ingin mengenal dan memahami namanya sholat, kenali pula ada sholat yang zuhir, ada pula namanya sholat yang batin. Sebenarnya, sholat yang kita lakukan ini, tanpa kita sadari, kita ini sholatnya sudah berzahir dan berbatin bukti zahid dan berbatin bahwa ada tubuh dan ada ruh. Tak mungkin tubuh ini mampu berdiri, ruku, itidal, sujud dan duduk kalau tidak ada ruh. Makanya di dalam sholat itu kita mesti memahami mana yang imam dan mana yang makmum. Jadi yang imam itu adalah ruh, sedangkan makmum itu <coughs> itu adalah tubuh. Makanya tubuh yang mengikuti namanya haru tadi. Ketika tubuh yang mengikuti namanya haru, tanpa kita sadari, sholat kita itu sudah sempurna namanya zuhid dan batin. Ada tubuhnya, ada haruhnya. Namun ada makna yang terdalam di balik sholat yang kita lakukan setelah kita memahami makna sholat secara zuhid dan batin. Uh, bagaimana kita menyikapi dan memahami Sholat dalam pandangan uh, ilmu syariat fikih Sholat dalam pandangan ilmu hak ilmu tarekat tasawuf yeah. dan sholat pula dalam pandangan ilmu hakikat tauhid serta sholat dalam pandangan ilmu ma'rifat hikmah yeah. uh, dalam memahami sholat secara syariat tarekat hakikat dan ma'rifat kita mesti kenal dahulu pada diri kita yang mendirikan sholat itu, sebenarnya yang terlibat atau yang ikut serta di dalam sholat itu pada diri kita itu yang mana? Jadi ini mesti dipahami. Yang ikut serta di dalam diri kita, di waktu kita sholat itu, yang terlibat itu adalah tubuh, hati, dan ruh. Kalaulah tubuh, hati, dan ruh terlibat di dalam sholat, Lalu bagaimana kita memaknai dan memahami sholat secara syariat? Ya. Sholat secara makna syariat atau ilmu fikih itu yang dikatakan sholat adalah as-sholatu ad-doa. Sholat itu adalah doa. Bukti sholat itu doa, kita selalu bermohon kepada oh, Allah ya mengucapkan Allah maafli Robil fili warhamni wajiburni warfani warzoni wahdini waafini wafani. ia karena budu wa ia karena stain itu lapas-lapas itu menghantarkan kita untuk bermohon kepada Allah itulah maknanya asolatu as adu asolat itu adalah doa jadi itu secara syariat tuh ya ya nampak pada fisik, atau perbuatan, kita, itu, Uh, sedangkan sholat secara makna ilmu tarikh tasawuf ya. yang dikatakan sholat itu adalah as sholatul filizkirin sholat itu adalah mengingat jadi mengingat itu adalah di hati ini makanya hmm. orang yang bisa mengingat Allah itu tentu orang yang telah memiliki hati hati yang hidup hati ruhani yang telah hadir uh, rasa Tuhan itu di dalam rohaninya. Makanya Allah mengatakan inna zalika lazikra liman kana lahu Sesungguhnya orang yang ingat itu kepada Allah adalah orang yang memiliki namanya hati rohani. Jadi kalau orang tidak memiliki hati atau dikatakan dia punya kolbu punya hati tapi kalau hatinya mati, maka hati itu tidak akan pernah bisa ingat akan Allah. Hati yang sebut namanya as-salatu lizikri. Ya, mm -hmm. kemudian makna solat secara makna hakikatnya mm -hmm. adalah as-salatul mi'rajul mukmin. Nah, itu adalah mi'rajnya seorang hamba kepada Tuhannya. Ini nah, jadi kalaulah solat secara makna hakikat mi'rajnya seorang hamba kepada Tuhannya, yang mana sebenarnya yang mi'raj itu? Ruh. Yang mi'raj itu adalah ruhani mm -hmm ruh atau jiwa yang berlikok menemui akan Tuhannya. Sedangkan makna sholat secara makna ke ma'rifat adalah as da'im. Sholat berkekalan, yang berkekalan. Ya. Nah, inilah sebenarnya yang mesti kita capai. Karena Allah mengatakan wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika. Amal yang berkekalan itulah sebenarnya amal yang lebih baik di sisi rohmu. Biasanya. Jadi, ke tiga, -tiga bentuk solat ini secara syariat, tarikat dan hakikat mesti kita pahami sehingga sampai kita kepada puncak solat secara makna maripat itu adalah solat yang baik berkekalan dengan Tuhan tadi itu. Baik son. Jadi saat ketika kita solat kita melaksanakan takbir, kemana arah kita saat? Artinya kemana kita menilik? Apakah kita masih berimajinasi dengan Huruf Alif Lam Lam Ha atau kemana arah kita? Apakah pada diri atau ke mana gitu Ustaz? Inilah yang mesti kita pahami bahwa sholat kita itu mesti sampai kepada makom musahada. Saya tidak tidaknya uh, turun pada makom murokoba. Jadi sholat uh, kita mesti sampai kepada makom musahada itu adalah di mana jiwa kita itu mesti mampu memandang wujud keesan Allah yang nyata pada diri kita ini. Ya, jadi, disitulah letaknya as-salatu mi'rajul mu'min. Ya, ya salat itu mi'rajnya seorang hamba menyaksikan akan Tuhannya. Jadi, mi'raj itu artinya naik. Ya, sebelum kita bermi'raj, terpandang diri kita terpandang namanya sejadah, terpandang namanya imam, terpandang pula namanya makmum sebelah kiri kanan kita. Itu sebelum Mi'raj. Hmm. Namun setelah Mi'raj yeah. maka hilanglah wujud yeah. diri. Hilanglah wujud imam, hilanglah wujud makmum, hilang pula wujud sejadah tadi. Jadi ketika telah hilang wujud imam diri <coughs> sejadah, maka ketika itulah namanya Ruhani kita itu telah mampu menyaksikan akan kewujudan Allah yang nyata, senyata-nyatanya pada diri kita ini. Makanya Mi'raj itu naiknya pandangan hati dari memandang alam, dari memandang makhluk kepada memandang Allah. Nah, ini yang dikatakan dengan suhudul kasro fil wahda, suhudul wahda fil kasro. Suhudul wahda fil kasro itu ...pandanglah yang banyak tampak yang satu. Maksudnya... ...bahwa segala yang wujud ini... Ya. ...segala yang banyak ini... ...dalam bentuk rupa yang berbeda... ...wujud yang lain, apapun namanya... Ya. ...itulah sebenarnya tajali... ...kenyataan untuk memandang nyatanya diri Allah. Nah, suhudul wahdabil kasurah... ...pandang yang satu tampak yang banyak... ...itu maknanya bahwa Allah itulah yang wujud... ...pada segala yang ada ini. Jadi diri kita ini yang disebut namanya tak Bahagian untuk memandang nyatanya Tuhan. Itu saja. Ya. Jadi untuk sampai pada mengesahkan Allah itu bagaimana? Tuh? Itu seolah-olah itu kan ada dua wujud. Iya. begitu saja. Jadi untuk memandang Allah itu, Nabi sudah memberikan namanya isyarat. Kata Nabi, hmm. Inna kum satarona robakum ayana, ya. bahwa sesungguhnya kamu akan memandang Tuhanmu, akan menyaksikan Tuhanmu itu betul-betul. Ayana, -betul ayana itu maknanya nyata. Nyatanya itu betul-betul nyata dan segala yang wujud ini. Makanya Nabi mengatakan, "Bisakah kamu melihat uh, bulan purnama tanpa ditutupi oleh awan?" Bisa, bisakah kamu melihat namanya? Matahari tanpa hari cuaca tidak dalam keadaan mendung? Bisa begitulah sebenarnya, kamu mesti mampu memandang Allah itu betul-betul nyata, seperti kamu memandang nyatanya bulan purnama yang tidak ditutupi oleh awan, nyatanya matahari kamu pandang itu tanpa dalam keadaan menduk. Kalaulah mata yang zor ini, eh, uh, mampu memandang segala yang nyata, Ya yeah. Maka Allah yang kamu pandang itu lebih nyata lagi dibanding apa yang dilihat oleh mata ini. Kalaulah diri kita ini adalah nyata, ya. maka Allah itu lebih nyata lagi dibandingkan nyatanya diri kita ini. Begitulah kita memandang Allah itu lebih nyata dari segala yang ada dan segala yang wujud. Namun, kata kuncinya. Bagaimana caranya, Pak Jul? Caranya, kita memandang Allah yang nyata, senyata-nyatanya, ya. lebih nyata daripada diri, lebih nyata dari segala yang ada. Ya. Nabi juga memberikan kiatnya, kata Nabi, sesungguhnya kamu tidak akan pernah mampu memandang Allah yang nyata. Takkan pernah mampu kamu memandang Allah yang wujud, yang terang, dan jelas, walaupun Allah itu lebih nyata dari segala yang wujud, lebih terang dari segala yang jelas. Kamu tidak akan pernah mampu memandangnya, hatta tamu tuh sehingga kamu itu betul-betul mengalami namanya mati. Rupanya, kalau kita pahami ke keterangan Nabi ini, yeah. Kita baru bisa memandang Allah yang nyata Dan segala yang wujud ini syaratnya kita mesti mati. Kalau bahasa Ustaznya Lena namu Pak Joel berhenti jadi orang. Ah itu dia, nah, kalau Lena namu Pak Joel berhenti jadi orang, ah baru bisa memandang Tuhan sebab Allah katakan bila engkau adalah engkau, maka engkau tak akan pernah kenal aku. Tapi bila engkau bukalah engkau, pasti engkau mengenal aku. Maknanya apa tuh Ustaz? Itu kan kias ya. Ustaz. Kias itu Ustaz uh, ya. Bila engkau ya. adalah engkau maka engkau tidak akan kenal aku. Kan seperti itu saja. Ya. Jadi makna yang sebenarnya tadi, ya, nabi itu berkeinginan, berkehendak kepada kita. Kalau kita ingin mengenal, ingin bermusahadah, ingin berliku dengan Allah, itu kita mesti keluar dari diri kita. Kalau bahasa nabi, mutu kobla, antamutu. mutu, mati kala, wujud dan sifat dirimu ya sebelum datangnya Israel itu kepada dirimu nah, kalau makna secara bebasnya matikan dirimu sebelum dirimu mati itu makna itu matikan diri sebelum ajal sampai matikan diri sebelum habisnya usia umur jadi mati ini untuk bisa kita sampai kepada Tuhan itu kita matikan akan rasa keakuan diri kita yang merasa diri kita ini wujud. Nah inilah maknanya, bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau masih merasa diri engkau yang wujud, yang ada, dipastikan engkau tak akan pernah mampu mengenal yang wujud itu tiada lain adalah aku. Tapi bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti mengenal aku. Bila engkau tidak ada lagi diri engkau yang bersifat wujud itu, maka ketika itu engkau bisa paham yang bersifat wujud itu hanyalah aku. Makanya mati ini dibagi kepada dua. Untuk sampai kita kepada musuh ada. ada. mati secara syariat, ada mati secara hakikat. Mati secara syariat itu, mati telah habisnya usia umur. Mati telah sampainya ajal. Mati telah datangnya Israel menjemput akan kita. Ini maksudnya itu mati telah habisnya usia umur atau setelah sampainya takdir kita itu ruh ini melepaskan akan cangkangnya. Jadi pada saat ruh itu telah melepaskan cangkangnya atau kasingnya atau batang tubuh jasmani ini itu dikatakan namanya mati secara syariah atau mati secara zohir namanya ruh melepaskan akan tubuh jasmani. Namun walaupun Seseorang itu dan kita ini akan melakukan proses lepasnya haru dari tubuh. Kalaulah kita belum mengenal dan menyaksikan Allah pada saat ruh itu belum melepaskan tubuh, maka di situ kita dikatakan adalah orang yang buta. Sebab Allah katakan, "Mankana fi Haziil, Akma, akharati Wa adalun sabila siapa yang tidak mengenal Aku, tak menyaksikan Aku." Maka dia termasuk orang yang buta. Orang yang buta itu adalah orang yang tersesat. Buta nah. yang dimaksud sini ya buta bagaimana? Apakah buta mata atau buta mata hati? Ya. Inilah yang diperjelas oleh Allah dalam surah Al-Hajj itu. Hmm. Fa inna amal absar, hmm. amal kulub hmm. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu. Hmm. Bukalah buta mata zohirmu yang ada di kepalamu. Tapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada, jadi orang yang buta mata hatinya di dalam dada, itulah dikatakan orang yang tersesat, dan orang tersesat itu tempatnya neraka. Jadi buta mata hati itu makna yang sebenarnya, yang dikatakan tersesat buta mata hati, itu maknanya siapa yang tidak mengenal Aku waktu hidup di dunia, maka di waktu matinya nanti di akhirat dia juga tidak akan pernah mengenal aku jadi kata eh, hati yang buta itu sandarannya itu kepada Allah jadi kalau dia tidak mengenal Allah itu yang katakan nama yang buta maka pada saat itu dia tidak akan pernah mampu menyaksikan Tuhan baik di dunia maupun di akhirat nah, itu yang pertama mati yang kedua itu inilah mati yang dikendaki oleh Nabi supaya kita sampai kepada musyawarah mati secara makna hakiki atau makna hakikat nah, mati secara makna hakikat secara batin mati sebelum habisnya usia umur mati sebelum datangnya ajal nah, jadi mati sebelum habisnya usia umur sebelum ajal datang itu maknanya matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang wujud Matikan rasa keakuan dirimu yang merasa dirimu itu yang sama, yang basor, yang kalam, ilmu kuda, irodat, dan hayat. Jadi kalaulah rasa keakuan diri kita itu telah uh, mati, kita tidak ada lagi merasa diri kita ini di hadapan Allah wujud, bersifat melihat, mendengar berkata, mengatur berkuasa berkata dan hidup, lalu siapa sebenarnya yang wujud? Siapa sebenar-benarnya yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkendak, dan hidup. Jadi kalau Allah cuma yang bersifat wujud, tentu Allah lah yang melihat itu. Allah lah yang mendengar, Allah lah yang berkata, Allah yang berkuasa, berkendak, dan hidup. Ya. Kalau Allah yang wujud, ya yang melihat, mendengar, dan berkata, lalu mana wujud nyatanya Allah itu? Sebab Allah itu Lebih wujud dari segala yang ada. Ini nah, maknanya sebelum adanya segala yang ada. Ini Allah, itulah yang lebih wujud dari segala yang ada. Kalau Allah itu lebih wujud, lebih dahulu dari segala yang ada, lebih dahulu dari segala yang wujud. Ini ya. tentu kita mesti mengenal mana wujudnya itu, mana nyatanya itu yang dikatakan Allah itu yang wujud dari segala yang wujud tempat memandang nyatanya itu itulah kepada insan ini insan inilah tempat memandang nyatanya akan kewujudan Allah itu yang nyata lebih nyata dari segala yang ada ini artinya, karena dia cuma yang ada secara muka itu. artinya menilik ke dalam gitu saat ke diri kita iya kepada diri ini makanya kita mesti mampu untuk mengenal akan hakikat rahasia diri Ya. Jadi bukan mengenal identitas diri Kalau mengenal identitas diri Tak ah. perlu payah-payah Itu lihat aja lah di KTP PTP. Ada yes. nama, tempat ah. tanggal lahir yes. uh, Pekerjaan, alamat Suku dan sebagainya Itu identitas diri yes. Namun yang dimaknai mengenal akan diri itu Memahami akan sejatinya diri si akmal diri, si diri. Itulah dikatakan uh, Oleh Nabi nas man Manusia yang makrifat, manusia yang arif itu adalah manusia yang mampu menemui, mengenal akan hakikat sejati dirinya. Jadi, man arafa bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Siapa yang telah paham dia bahwa dirinya itu betul-betul mati, ketika itulah dia bisa mengenal dan mengerti bahwa yang hidup itu hanyalah Allah semata-mata. Jadi kalau Allah cuma yang wujud Allah yang ada semata-mata Lalu siapa diri kita ini sebenarnya Diri kita ini sebenarnya Ini yang dikatakan tajali Untuk memandang nyatanya akan diri Allah itu Jadi meniliknya memang kepada diri ini Ustaz, bahasa tajali itu apakah uh, tidak terbit dari dua wujud ya bahasa tajali diri Allah sama diri yang bertajali bagaimana kita memahami Ustaz? Allah itu bertajali Ustaz. sebenarnya Allah itu kan dia sendiri yang ada saat ya ah, itu bagaimana kita memahami ya, ya, jadi dalam memahami kaji ini sebenarnya adalah wahdatul wujud wahdatul wujud itu maknanya Allah cuma yang ada semata-mata karena Allah cuma yang ada semata-mata karena dia yang ahad dia yang tunggal maka dikatakan wahdatul wujud jadi yang wahdatul wujud itu, diri Allah cuma yang ada semata-mata nah, karena dia cuma yang ada ya kan maka segala yang wujud ini, segala yang ada ini, ini yang disebut namanya dalam bahasa hakikat, sebut namanya tajali. Tajali itu adalah bahagian daripada diri Allah itu sendiri. Jadi kalau dikatakan bahagian, itu tidak ada diri yang lain di situ, tidak ada di siapa-siapa di situ, tidak ada dirinya sendiri. Contoh lah Ustaz katakan, misalnya Pak Jul pergilah ke, ke sungai, ya lalu bawalah ember. Ya. Nah, setelah Pak Jul bawa ember, kemudian ambillah e, air sungai itu, masukkan ke dalam ember tadi. Baik. Setelah air sungai itu sudah dimasukkan ke dalam ember, lalu Ustaz bertanya dengan Pak Jul. Ya. Sama ke air yang di dalam ember tadi dengan air yang ada di sungai tadi? Sama, Ustaz. Kalau sama, berarti air yang di dalam ember tadi itu apa? Bagi air yang di sungai tadi, air dalam ember itu adalah bagian dari air dari sungai. Ah, itu. Itulah dia, itu adalah bagian ya. kenyataan daripada air yang ada di sungai. Namanya saja yang dua, namun hakikat dirinya adalah satu. Makanya dikatakan oleh Allah, Wa ja min ibadihi bahwa sesungguhnya dirimu itu adalah bagian daripada diriku. Ya, Jadi, kalau dikatakan bahagian. Itu bukan berarti ada dua di situ. Satu dia cuma. Satu, nggak ada duanya sana. Karena Allah itu yang dikatakan wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu maknanya Allah itu cuma yang ada semata-mata. Wujud yang satu itu hanya Allah. Nah, lalu, di mana letaknya orang kadangkala uh, sulit untuk memahaminya. Ya, Karena dia tidak mampu menilik kepada makna wujud yang sebenar-benarnya. Nah, supaya kita mampu memahami atau menilik kepada wujud yang sebenar-benarnya tiada lain adalah Allah, maka disinilah kita gunakan dengan bahasa syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Nah, contoh insan, nah, insan itu kalau kita gunakan dengan bahasa syariat, maka insan itu sebutannya adalah hamba Allah. Allah ya, Nah, kalau insan itu kita pakai dengan bahasa terikat, disebut cermin namanya cermin Allah. Yes, insan itu kalau kita gunakan dengan bahasa hakikat, maka disebut namanya Allah. ujudullah. Yes, nah, itu disebut tajali Allah, kenyataan, kenyataan Allah. Allah. Insan itu kalau kita pakaikan dengan bahasa marifat, itu adalah Allah. Allah. Makanya kalau kita ada duduk pada makam Tuhan, makam Allah, maka disitulah kalalisanau. Tak boleh lagi disebut hmm. diam disitu. La sautan wala harpun. Jadi, hamba Allah dalam bahasa syariat, orang tasawuf bilangnya itu adalah cermin Allah. Cermin Allah, kata orang tasawuf, wujud Allah, kata orang hakikat. Nah, begitulah memahaminya, walaupun namanya empat, namun hakikatnya adalah satu juga di situ. Makanya, ketika dah sampai kita kepada pemahaman, "Makom di Tuhan, Makom Tuhan" namanya maka di la sultan ulaharp ul pun tak boleh disebut lagi. Ya. Nah, tak boleh kita uh, utara utarakan di situ. Yes. Jadi rahasiakan sajalah di situ. Walaupun uh, orang menyebut hamba Allah, kita dapat paham yang hamba Allah itu siapa. Walaupun dia menyebut cermin Allah, kita dapat paham yang cermin Allah itu siapa. Walaupun orang hakikat bilang itu adalah tajali Allah, wujud Allah, kita enggak paham. Rupanya hamba Allah cermin Allah, tajali Allah itu tidak adalah Allah tadi kenapa? karena Allah itu cuma yang wujudnya secara mutlak ya, karena dia yang wujud sebelum adanya segala yang ada ini nah, jadi segala yang ada ini, inilah yang dikatakan tajali, bahagian dirinya, atau bayang-bayang dirinya, atau cermin dirinya, nah, jadi dikatakan juga hamba Allah hamba jadi, Ustaz, bagaimana pula kita memahami bahasa Laisa Kamislihi, Ustaz? Laisa Kamislihi itu, bagaimana kita memahami, Ustaz? Ya, ya, Laisa Kamislihi itu maknanya dia tidak seperti yang seperti dia. Hmm. Jadi, walaupun ada yang seperti dia, namun yang seperti dia itu bukanlah seperti dirinya Tuhan tadi. Nah, jadi itu maknanya, maknanya. Namun hakikat di balik mana itu Yang mesti kita tuju Yang mesti kita pahami Ya, ya. Bagaimana mungkin Pak Jul Bisa mengatakan Allah tulesa Padahal segala yang wujud Segala yang ada itu adalah Kenyataan tajali dirinya Yang kedua Setelah Pak Jul paham dan mengerti Bahwa diri Allah itu adalah kosong Dalam ketiadaan Ya Bagaimana mungkin Pak Jul bisa mengatakan Allah Laisa Kamis sedangkan pada hakikatnya segala yang ada ini tidak ada? Jadi, itu artinya tidak bisa kita memanding-mandingkan Allah dengan sesuatu yang tidak ada, tidak bisa kita memanding bandingkan Allah dengan segala sesuatu, karena segala sesuatu itu juga nyatanya akan dirinya sendiri. Jadi orang yang memahami makna laisa itu ketika dia masih memandang ada dua wujud di situ, ada wujud hamba, ada, ada wujud sesuatu, dan ada pula namanya wujud Allah. Padahal wujud hamba dan wujud sesuatu itu adalah cermin dalam bahasa tarikatnya itu. itu adalah tajali bahagia daripada nyatanya diri Allah itu yang sebenarnya. Jadi pulangkan dia kembali kepada asalnya. In yarjum, yarjum ila dia tiap sesuatu itu kembalikan dia kepada asalnya. Ya kepada asalnya yaitu Allah. Allah itulah asal segala yang ada. Allah itulah asal segala yang wujud. Allah itulah asal segala sesuatu. Dan Allah itu adalah asal segala bentuk dan rupa. Maka segala sesuatu, segala bentuk dan rupa, itu tiada lain kenyataan daripada nyatanya. Allah itu yang sebenarnya. Jadi kata-kata ini hanyalah untuk menghantarkan kita kepada makna yang sebenarnya. Kalau tidak ada kata-kata, tidak ada lafaz dan suara, tentu sulit kita mengutarakan makna yang kita tuju, yang sebenarnya itu. Nah Ustaz, bagaimana Ustaz, ketika kita berpindah alam, saat itu kita um, ingin menyolati, menggapani, kemudian menguburkan diri kita sendiri, itu, itu bagaimana caranya Ustaz? Ya, jadi pandangannya tetap secara zohir dan batin. Makanya kita mesti mengenali uh, siapa yang makmumnya dan siapa yang imamnya. Padahal kita ini sholat. Ya. ya Kalau kita sholat, walaupun kita sendiri, tetap hakikatnya sholat sendiri itu adalah berjamaah dia. Bukti dia berjamaah ada imam, ada makmumnya. Sekarang karena kita uh, ada diri yang zahir dan ada pula diri yang batin. Ya. Dari situlah kita bisa paham dan mengenal bahwa diri yang zahir itulah sebagai makmumnya, diri yang batin itulah sebagai imamnya. Diri yang zahir itu, yang dikatakan sebagai makmum, inilah yang disebut namanya tubuh jasmani. Nah, sedangkan diri yang batin sebagai imamnya, itu yang disebut namanya ruh. Lalu kita ambil makna hakikatnya, bahwa Allah cuma yang wujud Allah cuma yang nyata Allah berzahir dan berbatin ya zahirnya Allah ya pada rupa uh, ruh dan uh, zahirnya Allah pada rupa tubuh jadi ketika uh, kita meninggal dunia ya dibahasakan kita juga di situ itu tiada lain adalah Muhammad namanya Muhammad itu kekasihnya Allah. Maka, diri yang batin yang bernama Allah tadi, maka dialah yang menyolatkan namanya Muhammad itu. Namun hakikatnya, tiada lain, Allah itu sendirilah yang menyolatkan akan dirinya sendiri. Jadi, Allah itu, itu nama diriku. Sedangkan Muhammad itu, itu adalah nama daripada wujud Oke. diriku cuma kalau dipakaikan ke dalam bahasa makna hakikatnya setelah kita paham bahwa Allah itu adalah dirinya Muhammad itu wujudnya disitulah duduknya kalalisa sana tak boleh lagi disebut disitu setelah kita mengerti tidak ada kata dan tidak ada suara tapi ketika kita turun ke, ke alam syariat memahaminya ada hamba ada Allah ya ada kholik dan ada makhluk Nah, maka disitulah berlaku Artinya penjabaran ilmunya Ada yang imamnya ada yang makmumnya Pak Jul meninggal ya. eh, Yang meninggalkan tubuh oh, ya, Itu kan makmum tibanya ya, ya, Kalau Kalau ya. di si nama namanya Muhammad, Muhammad. Ya, nah, Siapa yang menyolatkan nah, ah, Yang menyolatkan itu adalah Ruh ya. Siapa Ruh itu Ruh itu adalah rahasia aku Kalau Ruh itu rahasia aku Maka Ruh itu sebenarnya aku Aku itu ya Allah tadi. Maka, ruh itu, ini bahasanya syariat diturunkan. Ruh itu yang menyolatkan tubuhnya. Walaupun kita tahu hakikat ruh, dan tahu pula kita hakikat tubuh, adalah Muhammad dan Allah, Mereka. tapi tak disebutkan di situ. Karena ini kita akan membahas uh, siapa yang imam dan siapa yang makmumnya. Ya. Ya, jadi, ruh itulah yang menyolatkan namanya tubuh ini. Jadi kita mesti kenal. Ya, kalau kita ndak ada ilmunya, walaupun kita sudah tahu akan diri, tapi tidak dapat ilmunya. Tetap kita tidak akan pernah tahu menyulatkan namanya batang tubuh itu. Itu sayang. Jadi eh, ikut kita memandikan hmm. ya, ikut kita mengapani, ikut pula kita menyulatkannya. Artinya diri kita itu menyolatkan diri kita juga, seperti itu. Iya, saya. jadi diri yang batin menyolatkan, menyolatkan diri yang zohir. Diri yang zohir, ya, disolatkan oleh diri yang batin, itu juga putarnya itu. Nah. Itu kapan dilakukan itu, Ustaz? Menyolatkan, memandikan, mengapani dan menguburkan. diri. Iya, nah. ya, setelah berpisahnya ruh tadi melepaskan tubuhnya, ini disebut namanya, mati secara hukum syariat mati secara hukum syariat kan berpisahnya ruh dengan tubuh ya makanya ada tubuh ada ruh jadi ruh yang mau ikut memandikan ruh ikut juga uh, mengapani ruh juga ikut menyolatkan ruh juga ikut menguburkan batang tubuhnya ini memahami hakikat uh, imam dengan makmum namun kalau kita kembalikan dia kepada hakikatnya siapa uh, tubuh siapa pula arum tubuh dan ruh itu itu tiada lain adalah nur Muhammad Nur Muhammad nur Muhammad nah, sekarang nur Muhammad itu apa bagi Allah uh, nur Muhammad itu sebenarnya itu adalah wujudku tuh ya dalam bentuk nur Muhammad nah, bisa, ya. ya jadi bisa. antara Allah dengan Muhammad pun Tidak pernah ber berpisah dia tidak pernah dia bercerai ya Jadi kalau dikatakan uh, diriku ini ya itulah yang disebut namanya Allah ya. sedangkan wujud diriku ini disebut namanya Muhammad sedangkan diri dengan wujud diri mana bisa berpisah ya tak pernah dia bercerai zat dengan sifat tidak pernah bisa berpisah cerai dia biasanya jadi, zat tu dirinya, sifat itulah wujud, wujud dirinya. Ya. Namun di esanya, cara penyampaiannya, cara penguraiannya, nampaknya ada dua wujud berpisah ya. Namun hakikatnya satu. Ya. Cuma kalau kita dapat, hakikatnya satu, tidak ada pertanyaan di situ lagi. Tidak ada bahasa, oh dia menyulatkan, dia memandikan, tidak ada bahasa, dia pulang lalu dia kembali. Ya. Mana pernah Allah itu datang lalu dia kembali? Kembali lagi betul-betul ya. Nah, makanya Tanya -tanya, di sini. Ini kan muncul Ustaz waktu Ustaz mengatakan bahwa kita wajib menyulangkan diri kita sendiri, mengapani, memandikan, dan menguburkan. Kita wajib. Yeah. Kan? Nah, itu apakah maknanya dengan kita telah mengenal hakikat -hak ini sejati, secara otomatis hal itu sudah bisa lepas dari kewajiban Ustaz. Ya itulah dia sebenarnya Tidak ada pertanyaan itu sebenarnya lagi Tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan itu Paham itulah Ustaz ya. hmm. paham. Dipaham itulah dia Ustaz ya. nah, Pak Jo, izin bertanya nah. lagi Pak Juh uh, Ustaz juga pernah bertanya Bagaimana cara Menuliskan Kalimat La ilaha illallah Tanpa pena Tanpa hmm. spidol, segala macam Ustaz hmm. Tanpa hati atau sebagainya itu dan jawabannya adalah sholat ustaz. Yeah. Nah, ini bagaimana maksudnya, ustaz? Kenapa sholat itu yang dikatakan menuliskan kalimat "Lailallah" tanpa spidol, ustaz? Nah, apa -apa yeah. apa? Jadi pertanyaan itu sebenarnya adalah untuk membuka paham kepada jamaah. Mm -hmm. Kalau jamaah itu sudah paham siapa dirinya, yeah. bahwa dirinya itulah la maujud Allah, tidak ada lagi yang wujud dan nyata melainkan hanya Allah. Maka disitulah Ustadz bertanya kepada dirinya, siapa sebenarnya yang berdiri, siapa sebenarnya ruku, siapa sebenarnya yang sujud, dan siapa sebenarnya yang duduk tadi. Jadi hakikat berdiri itu kan si Jalal, Jalalullah. Jalal itu kan kebesaran Allah. Makanya sifat Jalalullah pada insan itu, ini yang nyata pada darah. Jadi darah itulah tempat memandang nyatanya sifat Allah sebut Jalalullah. Jadi yang berdiri itu adalah si Jalal. Nah, ketika ruku, ruku itu disebut namanya Jamalullah. Jamalullah itu adalah sifat keindahan Allah. Jadi sifat keindahan Allah ya pada diri kita ini itulah dia nyata pada pada urat tadi. Nah, makanya yang berdiri si Jalal yang ruku itu adalah si Jamal. Kemudian sujud. Nah, yang sujud itu, itu adalah namanya koharullah. Koharullah itulah tempat memandang nyatanya sifat kebesaran Allah. Ya, keperkasaan Allah. Nah, nyata pada diri kita ini, ya itulah pada tulang itu. Jadi tulang itu tempat memandang nyatanya sifat koharullah. Nah, waktu duduk, yang duduk itu, itu adalah... Hakikat daripada sifat kamalullah kesempurnaan Allah nah, pada diri kita ini ya. inilah yang nyata pada kulit dan daging. Jadi orang yang telah mampu mengenal akan hakikat rahasia dirinya tidak lain adalah Allah. Lalu Ustaz mencoba untuk mengambil mutiara di dalam hatinya. Paham tak dia bahwa dirinya itu tiada lain la maujud ilallah si Jalal, si Jamal, si kohar dan si Kamal. Maka muncul pertanyaan untuk memancing sebuah pemahaman tadi: "Bisa tidak Bapak Ibu menuliskan 'Kulima Allah, tulisan Allah, huruf Allah', tanpa pakai pena, pakai spidol, pakai tunjuk, pakai hati, pakai pikiran?" Kalau kita paham bahwa diri kita ini adalah jalal, jamal. si jalal itu Allah. Diri kita nih jamal, jamal itu Allah. Diri kita ni kohar, kohar itu Allah. Diri kita nih adalah kamal, kamal itu adalah Allah. Ketika itulah kita bisa menuliskannya tanpa menulis dengan pena dan spidol tadi kita bawa dalam praktek sholat. Allahu Akbar. Berdiri itulah yang hakekat huruf alif dia yang jalal nah, jadi jalal itu berdiri pada lapas allah itulah pada huruf alif Aduh. allahu akbar ruku ruku itulah hakekat lam awal artinya nah, duduknya pada si jamal, si jamal ya. ya jadi jamal itu ruku pada lapas allah itulah Aduh. pada lam awal pada, tubuh, nih, Ustaz? Kalau pada tubuhnya jadi kalau hmm. besar berdiri, darah. darah, darah, uh, ya, api, api di pada diri kita darah, ya. pada tubuh tuh angin, atau uratnya tadi pada diri kita, kemudian sujud, sujud. Nah, sujud itulah hakikat lam akhir dari lapas Allah, ayat itu pada diri kita tadi itu air, air itu yang sifat kohar tuh kemudian duduk itulah makna hakikat huruf h pada lapas Allah, ayat yang Sifat kamalullah tadi, pada diri kita itu, itulah sifat tanah tadi. Makanya, berdirinya Allah, rukunya Allah, sujudnya Allah, duduknya juga Allah. Itulah memahaminya. Ya, itu maka disebutkan, la maujud ilallah. Nah, la maujud ilallah. Ya, Jadi, perbuatannya tadi, ya, lihat. Itu kan hakikat. hakikat ya. Perbuatannya tuh nampaklah pada Muhammad. 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 Karena Muhammad inilah kezohiran untuk memandang nyatanya Allah tadi. Allah dengan Muhammad itu tidak akan pernah bisa dipisah ceraikan tadi. Muhammad itu, ah, inilah hakikatnya pada kepala nih, Ha. Kha itu, pada lapas Muhammad, ah, itulah nampak pada dada. Dada kita ini tubuh petang tubuh. Sedangkan Mim itu ah, nyata pada pusat. Dal itu nyata pada kaki. Maka siapa yang Muhammad? Muhammad itulah nyatanya wujud Allah Kalaulah Muhammad itu nyatanya wujud Allah Maka sebenarnya Muhammad itu tiadalin Allah itu sendiri Hakikatnya Allah Namun yang nampak itu adalah Muhammad Jadi Muhammad itu wujudnya Dirinya bernama Allah Sedangkan diri dengan wujudnya Isa dia biasa itu bagaimana pula dengan Adam dengan dan insan itu saat itu kan Allah sama Muhammad saat kalau Adam itu bagaimana pula saat memahami saat Adam kemudian insan saat pada yeah. diri ini saat ya Adam itu sudah duduk pada asma namanya asma saat ya. ya. jadi itulah dikatakan kesempurnaan memandang Allah pada Muhammad tadi yeah. pandanglah kepada Adam karena Adam itulah rupanya Allah tadi wa khalaqa Adam kasuratihi dan dijadikan Adam itu sesuai dengan gambaran rupa diriku maka disebut namanya Adam Adam itu Allah dalil Muhammad Allah itu nyata pada Muhammad jadi untuk memandang Allah pandanglah kepada Muhammad yang disebut namanya dengan Adam itu juga dia tuh itu juga orangnya saudara. itu juga orangnya jadi jangan dipisahkan Allah Muhammad Adam dan insan itu juga dia makanya dikatakan uh, Allah itu namanya, Muhammad itu wujudnya, Adam itu rupanya, dan insan itu adalah rahasianya. Jadi itu yang disebut namanya makam uh, makom sholat pada makom musahada namanya. Kalau, itu duduknya di hakikat tuh. Kalau musahada itu kan masih penyaksian, Ustaz. Masih menyaksikan, Ustaz. Jadi kalau yang sebenar ini, Ustaz, apa kita menyaksikan? Bagaimana tuh melihat Allah itu sendiri, Ustaz? Ya, tapi Ustaz, da, Ustaz katakan, ha -ha. Allah dengan Muhammad itu walaupun dua nama, tapi nama uh, wujud orangnya kan satu. Itulah maknanya Allah menyaksikan akan dirinya sendiri ya dengan wujud dirinya sendiri yang bernama Muhammad. Ya, contohlah Pak Jul bisa nggak melihat wajah Pak Jul? Nggak bisa, Sat. Nggak Tentu bisa. harus ada alat. Bisa. Iya. ya, sad. jadi bagaimana supaya Pak Jul bisa melihat wajah Pak Jul? Nah, itulah kita bercermin. Sana. Nah, itulah ya, cermin Itulah tempat memandang wajah Pak Jul. Sekarang, Allah itu kan hakikatnya, ini yang Ustaz bilang, Allah itu hakikatnya adalah kosong dalam ketiadaan. Nah, kosong dalam ketiadaan. Lalu bagaimana dirinya yang kosong dalam ketiadaan tadi, bisa dia melihat bahwa dirinya itu yang wujud, dirinya itu cuma yang basar, kalam, ilmu, kuda, irada tadi, dirinya maha segala-galanya, maka disitulah letaknya dalam bahasa ustadz, bahasa kias Allah melihat dirinya di luar dirinya Di luar dirinya itu yang disebut namanya Muhammad Padahal Muhammad itu tidak lain adalah wujud dirinya Jadi kalau Allah ingin melihat dirinya Melihat dirinya itu memandangnya kepada wujudnya Wujudnya itu, itulah tempat memandang akan dirinya Baik, Berarti Walaupun sebutan menyaksikan belum tentu dua wujud Tetap gua, satu ya, wujudnya. pun kita kadang-kadang berlipok memahaminya dua wujud, padahal ya. satu wujud, wujud Sama gini, ini saya buat kosong nih ha, kosong. Ya kosong ini, kosong ini yang dirinya sekaligus kosong ini pula lah yang wujud dirinya. Yang dirinya disebut namanya Allah, Allah. yang wujud dirinya disebut namanya Muhammad. Padahal, situ juga dia tuh... Ya, artinya saling bertatap wajah lah dia gitu, Ustaz, ya. Antara iya. kosong sama Muhammad itu, Ustaz, ya. Ya, boleh. Itu namanya dengan musahadah. Saling Musahada. menyaksikan. Saling tadi. menyaksikan, Ustaz, ya. Nah, setelah kita musahadah, nah. di atas musahadah masih ada lagi. Makomnya ke atas. Yeah. Nah, di atas musahadah itu sebut nama mukasafah. Muka Muka mukasafah itu sudah terbuka tirai ketika telah terbuka namanya tirai betul-betul allah yang kita saksikan itu memang dia cuma yang ada pada diri di luar diri aitul ah, sebut namanya mukasafah ketika itu tidak ada lagi bahasa menyaksikan dan bahasa disaksikan nyatu itu. dia gitu saja bukan menyatu dah nah, kalau lisan nah, itu di situ duduknya tak bisa diutarakan lagi lah Mak makom saja. diamnya di situ sudah mukasafah itu Yes. Tidak perlu lagi bahasanya diingat-ingat. Tidak ada bahasanya lagi itu menyebut-nyebut di situ diam. Samanya Pak Pak Jul ini, ini, HP. Pak Jul dah tahu nih sudah duduk pada muka siapa ini yang HP. Perlukah diingat-ingat lagi? HP, 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 HP. Perlukah menyatakan HP juga? Tidak perlu. Karena kalau sudah nyatanya HP, tidak perlu dinyatakan dinyata lagi. Tak perlu diingat-ingat lagi ambil aja lah, pakai lah, pencet lah, putar-putar aja lah, itulah bahasanya. Udah tahu kita itu namanya semangka, perlu ya. lagi sebut semangka, semangka, semangka. Perlu ya diingat-ingat juga lagi semangka. Perlu dinyatakan, nyatakan -nyat ya, juga semangka lagi. Makan sih lah, <laughs> ah, itu maknanya. Kalau kita sudah mengenal Allah itu zahir dan batin, awal dan akhir, tak perlu bahasanya di situ diingat-ingat disebut-sebut. Ya nikmati aja lah. Ya. Jadi, bahasa untuk sempurnya itu nikmati, itu Ustaz ya? Iya, nikmati itu apapun ceritanya, tetap nikmati. seperti ya, ustaz ya, jadi bahasanya: Allah tuh menikmati akan perbuatan dirinya, dirinya sendiri, sendiri dengan kelakuannya. Itulah bahasa yang bisa diungkapkan: Allah menikmati akan dirinya ya. dengan perbuatan dan kelakuannya. Kalau bahasa yang uh, turun ke bawah, Allah yang menjalani akan takdir dirinya sendiri. ya artinya, Kalau bahasa maripatnya, Allah ya sudah uh, menunjukkan akan kepasrahan dirinya. Artinya setelah paham ini, kita tidak bolehlah berburuk sangka lagi, start, ya. Yaitu terhadap lah. semua peristiwa terjadi setelah kita paham arti bahasa mereka ini saat iya. karena kan hanya Allah aja yang di 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 sana iya, pelaku tunggalnya Allah itu aja kalau bahasa pelaku tunggal itu jauh betul lah iya, yang memandang kan lah. dengan yang dipandang itu juga ya. tiga, makanya sepertinya. kita mesti wajib dan mampu kita mengenali akan penyamaran Allah tadi penyamaran ya. itu bahasa hadisnya tahwil mesti mampu kita memandang eh uh, tajali bentuk dan rupa Allah tadi itu dalam bentuk yang lain. Oh itu penyamaran itu bahasanya itu. gitu Ustaz. Uh, ya? Iya. Jadi eh uh, itu kalau bahasa hakikatnya tajali. Tajali saya. Kalau bahasa syariatnya apa tadi? Ta, uh, penyamaran. Nah, kalau yang ini alam. Alam ya. Ah, itu alam Makhluk, namanya. Makhluk ya. Makhluk namanya. Itu Jadi gunakanlah bahasa yang tepat sesuai dengan makomnya masing-masing. Itu aja. Jadi pada intinya tetap Allah itu wahdatul wujud. Bukan dua wujud lalu menjadi satu, itu yang salah. Wahdatul wujud itu Allah cuma wujud yang satu-satunya, Tidak ada wujud yang lain. Ya karena kan Allah itu kan berdiri dengan sendirinya, saat ya. Nah, Makanya dia disebut wahdatul wujud, seperti Makanya itu. Makanya orang kadang-kadang memahaminya wahdatul wujud itu dua wujudnya lalu menjadi satu, sehingga Manusia menyatu dengan oh, Tuhan, Tuhan ah. menyatu dengan manusia. Akhirnya ah, iya, disebut namanya itihad dan hulul. Ini yang salah. Bukan memahami seperti itu. Sehingga berpisalah Allah dengan manusia, berpisah pula manusia dengan Allah. Padahal, tidak ada dua wujud. Tetap satu, wadah telujud. Itu Allah cuma satu-satunya yang ada. Itu cuma artinya. Itu aja saya <tis> Jadi, <bekerja> <tis bekerja> syarat. <tis bekerja> Salat tadi itu kan pada maklum musyadah begitu, Ustaz. Ada lagi muka mukasyafah. Jadi maklum yang, yang di mana yang sebaiknya salat itu Stad, berdirinya, Ustaz? Apakah maklum musyadah sudah betul? Apakah muka mukasyafah? Ya, sebenarnya itu adalah sebuah istilah untuk menghantarkan kita kepada makna yang sebenarnya bahwa diri Allah cuma yang ada semata-mata. Kalau musyadah, itu kan masih ada... Uh, rasa keakuan diri di situ. Sada, sada. Ya, bahwa sholat itu mesti menyaksikan Tuhan yang kita sembah. Berarti ada sada, kitanya, ada, ada Allah Allahnya. Ya, ya, wujud, Padahal ya. yang menyaksikan dengan yang disaksikan sada. juga satu. Ketika kita paham bahwa yang menyaksikan dengan yang disaksikan itu satu hanya Allah, maka ketika itu naiklah pahamnya kepada makomuka mukasyafah sudah terbuka tirai rupanya yang menyaksikan dengan disaksikan dia juga orangnya ketika dah paham kita yang menyaksikan dia yang disaksikan dia juga dia yang melihat dirinya sendiri dengan dirinya ketika itu dikatakan muka syafa tidak ada tirai tidak ada penghalang memang dia kalau bahasa minang yang gua gua balam sih <laughs> ya kan seperti burung perkutut ah. <laughs> Kalau sudah duduk pada maka muka shabha, maka sholat kita itu baru muncul namanya mahabbah itu kerinduannya bermanja-manja. Mahabbah itu yang dikatakan namanya bermanja-manja akan keluar bahasa syariatnya lagi itu. Iya, iya. Yes. Kalau sudah muncul rasa mahabbah itu dari mahabbah itu baru terjadi namanya zauk. Nah, di situ mendapatkan namanya rasa tadi. Nikmatan dalam surat itu di zauk, Ustaz. zauk. Nah, Kalau sudah dapat zauk Di dalam itu ada nikmat Di situ Sama Ustaz bilang buah kan nah, Kalau kita Ingin mendapatkan Nikmat buah tadi Buka kulitnya dulu Setelah dibuka Kulitnya makan isinya nah, Setelah kita makan isinya Adilam isi itulah muncul rasa setelah kita dapat rasa, ah, di dalam rasa itu adalah nikmat. Jadi keempat-empatnya itu tidak boleh dipisahkan. Artinya apa? Di dalam syariat itu oh, tori. ada torikat. Yeah. Di dalam torikat itu ada hakikat. Yeah. Di dalam hakikat itulah duduknya makrifat. Mungkinkah orang itu bisa sampai kepada puncak makrifat tanpa berhakikat, tanpa bertorikat, yeah. tanpa bersyariat? Yeah. Sama seperti buah tadi, Yeah, bagaimana mungkin kita ini bisa menikmati sebuah uh, makanan uh, jeruk buah-buahan tanpa kita menikmatinya, tanpa kita memakannya. Yeah. Dibuka kulitnya baru dimakan. Dan dimakan baru dapat rasa. Dan rasa itulah munculnya nikmat. Tak mungkin aja kita melalui hakikat ya, kita dikasih disodorkan namanya kopi. Ya belum kita uh, minum lagi kopi itu udah tahu kita tuh ya. manis satu hambarnya dicoba dulu ya dicicipi dulu uh, setelah dicicipi dapat rasa ada uh, situlah dari rasa itu kita tahu ini ini gura, uh, kurang gulanya atau ini lebih gulanya uh, setelah itu baru muncul nikmat nikmat itu setelah dirasakan. Jadi kalau dipahami Ustaz, yang tadi mahabbah tadi Ustaz, Allah itu bermanja-manja dengan dirinya sendiri. Iya, bermanja-manja dengan diri sendiri. Nah, sehingga dengan bermanja-manja itu dia merasakan nikmat. nikmat-nikmat. Iya. Itu asiknya tuh. Makna asik itu situ dia ya. he, asik menikmati akan perbuatan dirinya sendiri. Dengan dirinya, dengan kelakuannya. Gak ada siapa-siapa. Allahu Rabbi Allah. محمدا رسول الله